Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menikah pada bulan Oktober 2017 dan kemudian bercerai kurang dari 2 tahun kemudian pada bulan Juni 2019. Namun alasan pasti di balik perceraian mereka tidak pernah terungkap. Meskipun alasan resminya disebut-sebut sebagai perbedaan kepribadian, banyak netizen yang penasaran dengan penyebab utama perpecahan tersebut. Mengabaikan semuanya, Song Hye Kyo bersikap adil dalam perceraiannya dengan Song Joong Ki. Satu, pergi dan tidak membutuhkan harta apapun. Dua, tidak pernah sekalipun menjelek-jelekkan mantan suaminya dan keluarga suaminya meski berkali-kali mertua dan kakak laki-lakinya mengkritiknya. Tiga, Cho Sun pernah mengatakan bahwa dia masih mengirimkan hadiah kepada orang tua mantan mertuanya pada hari libur tradisional yang membuktikan bahwa dia sangat bijaksana dan menghormati orang yang lebih tua. Saat ini, 4 tahun setelah perceraian, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki sama-sama memiliki kehidupan pribadi yang stabil. Saat pemeran utama pria The Descendant of the Sun menikah dan memiliki anak, keluarga Song yang cantik masih bekerja keras. Hingga saat ini, Song Hye Kyo telah kembali ke puncak karir aktingnya dengan mahakarya The Glory. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!